Pajaman, Raksa Bapak Ardiansa, SSDP MSI Pangan, supaya di kampung ini. Syederawun, remaja keturunan Tionghoa, Ricardo, memeluk agama Islam di Masjid Baitur Rahim Ulele, Banda Aceh. Prosesi pensyahadatan diucapkan dengan lancar oleh Ricardo seusai sholat Jumat yang dipandu oleh Tengku Bukhari Harun. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di sisi lain, Syederawun, Ricardo mengaku ayahnya sudah lebih dahulu menjadi mu'alaf dan sekarang aktif mengikuti jamaah tablik di Desa Lam Megarod, Kecamatan Montasik, Aceh Besar. Sesudah mengucap ikrar dua kalimat syahadat, Ricardo kemudian diberi nama Muslim, yaitu Rizky Hidayat. Dari Banda Aceh, Mas Rizal, Serambi On TV.